Ini dia cerita tentang penyanyi rap terkenal MK. Wah, makin berseri-seri selepas kahwin ni kan. Tetapi nampak gayanya, perhatian tu lebih tertumpu kepada isteri. Sebelum tu kita nak tanya jugalah perkembangan MK Klik. Silakan. Perkembangan sama seperti biasa. Alhamdulillah atas rezeki-rezeki yang Allah bagi. Muzik, bidang lakonan, semualah alhamdulillah. Tapi kita tengok lepas kahwin ni, MK macam agak perlahan. Tak keluar lagu sendiri. Kalau ada keluar pun, collab dengan orang lain. Kenapa tu? Dia more to focus on K-Click and featuring and collaboration semua tu. Untuk MK sendiri, insyaAllah akan ada. Okay, kita nak tahu jugalah lepas perkahwinan macam mana agaknya hidup tu. Makin bahagia ke? Alhamdulillah, sama macam pasangan-pasangan yang berkahwin. Kita ada naik turun, kita ada kegembiraan, kita ada ujian-ujian. Itu sudah pasti. Masih di fasa yang kami dua-dua saling belajar, saling memahami dan saling menunaikan setiap tanggungjawab masing-masing dan layan setiap dugaan-dugaan yang dibagi. Alhamdulillah bahagia. InsyaAllah akan terus bahagia. Tolong doakan. Untuk yang belum kahwin, kahwin. Pernah tak dia merajuk yang sampai MK stres lah dengan isteri sendiri ni? Dia bukan stres. Dia sebenarnya bila kita ada di fasa perkahwinan, kita tak boleh fikir diri kita sendiri tau. Kalau bila merajuk tu memang biasa lah. Perempuan, jangan salah sebut, jangan salah tengok, jangan salah buat apa-apa. Diorang merajuk bahaya. Tapi kita kenal isteri kita, kita kenal pasangan kita, jadi kita tahu macam mana nak tackle balik lah. Tapi makan masalah kalau benda yang kita buat tu berat, nak settle tu berat sikit. Berat jugalah. Yes. Kena tidur luar tak? Boleh tidur luar belum lagi. Tapi kita tengok, lepas perkahwinan MK dan juga isteri, banyak highlightnya pergi ke isteri. Tiba-tiba followers naik. Apa yang MK boleh katakan? MK sebenarnya pertama happy. Sebab kita ada satu budaya di mana industri ni kita risau populariti tu apabila selepas berkahwin. Okay, kalau gak berkahwin nanti akan kurang ni, kurang. Tak, janji Allah tu betul. MK bersyukur sebenarnya tertumpu kepada wife MK. Rezeki tu sedikit sebanyak tempias ke MK. Sama juga seperti MK dengan isteri. Jadi rezeki selepas berkahwin tu, nanti ada anak lagi, insyaAllah. Doakan saya. Ada tak MK terasa macam, alamak aku dah hilang follower, dah kurang popular ni? Ada tak rasa macam tu? Tak pernah, tak pernah. Setakat ni semua mendoakan yang baik, semua happy. Diorang suka kacau saya lah. MK ketepi sikit lah, kita nak tengok Hajar sekarang. Which is benda tu bagus, alhamdulillah. For me, saya happy tengok dia macam ramai orang yang menyokong dia. Perempuan ramai yang tengok dia, yang menyukai dia, yang ingin mencontohi dia. Alhamdulillah, dan insyaAllah dia akan beri contoh yang baik, insyaAllah.